Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, membuka acara Festival Angso Duo tahun 2019 yang bertempat di lapangan depan kantor Wali Kota Jambi. Pembukaan acara festival turut dihadiri oleh jajaran lainnya serta seluruh masyarakat Kota Jambi. Acara Festival Angso Duo tahun 2019 akan berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2019 dengan Kementerian Pariwisata. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, berharap tahun yang akan datang Festival dan Karnaval Angso Duo ini bisa menjadi agenda nasional yang dikirimkan oleh pemerintah Kota Jambi kepada Kementerian Pariwisata. Saja membuka Festival dan Karnaval Angso Duo tahun 2019. Kami atas nama pemerintah mengimbau kepada masyarakat Jambi untuk menghadiri festival ini karena tujuan dari festival dan Karnaval Angso Duo ini adalah mengangkat dan melestarikan budaya Melayu Jambi dan kehidupan kultur budaya masyarakat Jambi secara umum dan berharap bahwa tahun depan festival dan Karnaval Angso Duo ini bisa menjadi agenda nasional. Kita akan kirimkan agenda festival dari Januari sampai dengan Desember ke Kementerian Pariwisata. Ini sejalan dengan RPJMD kita ingin mengangkat kemampuan daerah kita untuk bisa dikenal. Karena dengan dikenalnya Jambi, maka akan banyak turis yang hadir, meningkatkan PAD, hunian hotel meningkat, kuliner juga jalan, UMKM untuk oleh-oleh juga meningkat. Nah, kami berharap sinergi dari seluruh OPD yang berkaitan dengan peningkatan pengenalan Jambi bersumber dari budaya ini penting, karena seberang pusat budaya Melayu. Hari ini juga banyak sekali lomba-lomba yang mengangkat kreativitas anak-anak muda kita. Nanti dilangsungkan selama 3 hari, besok dan puncaknya malam minggu pada saat Car Free Night. Kami berharap masyarakat Jambi bisa mendukung, meramaikan kegiatan ini. Dari Jambi, Rahmat Putra, Tribrata TV, Salam Tribrata.